gitu. Pilihannya banyak kok. Halo teman-teman, selamat datang di channel I2Y. Teman-teman di rumah, hari ini kita mau review aplikasi Bima Plus. Dan ternyata Bima Plus dan juga MyM3 itu adalah dua provider yang berbeda. Untuk Bima Plus itu untuk yang 3. Terus kalau yang MyM3 itu untuk yang Indosat Ooredoo gitu. Aku sih baru searching tadi ya, karena memang untuk dari segi tampilan itu hampir sama nih. Dan ya gak jauh-jauh sih, biasanya provider itu menjual kuota data, pulsa, dan juga menjual yang namanya voucher game. Nah, untuk di aplikasi Bima Plus ini, kalian itu tentunya harus login dulu dan punya kartunya. Nah, kebetulan di sini aku belum login ya. Nah, di sini untuk yang pertama yang paling muncul di bagian beranda itu adalah game vouchernya. Untuk game vouchernya itu ada sendiri. Jadi kalau kalian yang mungkin main Free Fire, terus Mobile Legend, terus ya ada juga voucher Unipin, terus ada Keep On View. Ini aplikasi View ya. Terus di sini teman-teman, ini juga ada kayak iklannya gitu. Jadi ada iklan pinjaman uang online. Ini tuh ada banyak banget, mulai dari kredit pintar, EasyCash, Julo, dan lainnya. Tapi jangan sampai kalian download. Terus ini juga ada cek kecepatan internetnya. Jadi kalau semisal teman-teman merasa kok tiba-tiba kayak nge-lag gitu ya, nah itu tuh bisa dicek untuk kecepatannya, apakah memang lagi sinyalnya trouble atau gimana gitu ya. Dan tapi kalau menurut aku sih, ngecek kayak gitu kadang gak manjur juga sih teman-teman. Jadi lebih ke ya udah sabar dulu gitu ya. Dan di sini ada bagian lifestyle-nya. Ini ada H3R OLED, terus aja voucher dan promo Bima TV. Terus ini ada kartu SIM 5G. Ini tuh harganya Rp50.000. Jadi kalau semisal teman-teman di rumah nih kayak pengen ya beli yang 5G sekalian, karena kan teknologi juga makin kesini makin berkembang kan, beli yang 5G sekalian lah. Terus nanti tuh ada harganya sendiri gitu teman-teman. Dan tidak lupa juga cari yang nomornya itu cantik ya. Jadi tuh mudah untuk dihafal gitu. Contohnya 0811 2233, kayak gitulah. Jadi kayak nomor cantik banget gitu ya. Atau mungkin kalau bisa sesuai tanggal lahir itu juga lebih unik sih, karena lebih gampang untuk diingat ya. Nah, terus di sini tuh ada bagian belinya. Nah, kuota ini tuh untuk 50 GB itu harganya Rp100.000. Nah, kalau semisal kita bandingin dengan yang MyM3, tentu yang MyM3 lebih murah ternyata. Kalau MyM3 Rp80.000 itu dapat 70 GB. Nah, kalau Bima Plus di sini tuh dapatnya 50 GB, harganya Rp100.000 ya. Nah, tapi ini ada yang murah juga sih. Tuh. Pilihannya banyak kok, tergantung sama teman-teman aja kebutuhannya. Karena ada yang harian 3 hari, 7 hari, ada juga yang per bulan. Jadi disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Kalau semisal pengennya yang harian nih, yang satu harinya, ini ada yang murah kok, 7.000. Harganya itu 7.000, dapat kuotanya 2,5 GB. Nah, ini ada yang baru, tapi kita tuh kayak harus tetap login gitu. Nih, ini tuh ada bonusnya juga ternyata. 100 menit bisa telepon ke sesama
ke Tri atau M3 gitu. Wow, ya lumayan lah ya untuk bonusnya. Terus untuk info lebih lanjutnya juga ada nih, paket Happy 50GB berlaku 30 hari, bisa digunakan semua jaringan 24 jam. Terus ini juga bisa berhenti berlangganan gitu ya. Nah, teman-teman yang mungkin mau download, langsung aja download, yang penting punya dulu untuk nomornya ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe. Sampai jumpa.